guys. Berikutnya kita akan menelusuri air terjun Sengkuang, guys. Jagalah kehijauan. Jadi dari sini kita parkir di sana, nanti air terjunnya itu turun ke bawah, guys. Sana, guys, itu orang turun ke bawah. Ya. Oke. Guys. Dinas Pariwisata Kabupaten Kepayang. Air terjunnya itu kita harus jalan kaki, guys, tapi tidak terlalu jauh. Tuh rame rombongan, guys. Tuh. Oke. Okay. Bye. Ini ada oning-oning pedagang. Nih, guys. Nah, air terjun, guys, ke bawah berarti. Guys. Ini jalannya. Dulu. Nah, oke. Okay. Jadi ini ya jalan menuju ke air terjunnya, guys. Ke bawah sekitar 5 menit, guys. Perjalanan. Oke, okay, nanti kita ketemu lagi ya di bawah. Guys. Tuh ramai orangnya ya. Nah. Jadi lumayan ya. Air terjun Sengkuang, guys, Kabupaten Kepahyang. Karena hari Minggu ramai, ada yang mandi-mandi juga. Lumayan. Tapi lebih indah yang air terjun yang pertama tadi ya, guys. Sengkuang, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Tuh, ramai pengunjung. Oke, okay, guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Devia Hewarman. Oke, okay, guys, air terjun Sengkuang, guys, bagus buat tempat mandi ya, aman, tuh banyak orang mandi kan. Nah. Oke. Okay. Jangan lupa ya berkunjung ke air terjun Sengkuang, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Oke, guys, ada di air terjun Sengkuang ini ada relief batu. Nah, kayak tersusun ya. Nah. Nampaknya. Bagus nih.